tekan tombol like, tombol teng, tek, tekan tombol like atau kursi akan kubunuh. Oke, selamat kembali ke channel ini Vivi dan selamat datang kepada para pecinta Teh Yu. Oke guys, hari ini kita bakal reaction meme lagi. Assalamualaikum. Terlebih dahulu dari profil gue, karena profil gue ini menyediakan BTS meal secara limited edition. Hah! Ini apa anjing? Nggak ampe dijadiin lo-fi juga bang. Anjing. Ini karya seni dari perkuliahan, udah gue bilang kan. Sekarang itu kuliah udah memiliki genre sendiri gitu cuy. Tenang gitu ya, adem gitu loh. Rasanya tuh kayak saya itu tidur di rumah yang baru dibangun. Ini khusus para kuliah yang ingin tidur ya. Ini sangat cocok sekali, lagu Lova ini cocok sekali untuk kamu para kuli yang ingin tidur tapi tetap bekerja dalam mimpi. Yang rokokku mana? Lah kok ini ke aku sih? Kamu yang narok. Bentar, kurang gede nih, kurang gede. Lagian rokok kita kan beda. Aduh, rokok apa tuh? Ya udah, aku bantu cari ya. Kamu duduk situ. Duduk nih. Bunyi apa itu? Gak bisa. Ini kita tidak boleh, guys. Kita tidak boleh hal-hal yang negatif kayak gini. Kita tidak boleh. Tapi si ular butir. Siluman aja. Ustaz. Wah, kalau saya bukan jari lagi. Saya akan memasukkan. Enggak apa ini. Itu kura-kura. Sudah mati. Ya? Hidup lagi. Nah, hidup lagi. Ini apa nih? Babi ya? Babi ya, ini dari mana? Tenggiling bodoh. Tenggiling ya, tenggiling bodoh. Ini by the way, itu kura-kura nggak penyakit di sana bangsat, maksud gua. Minumlah air di mana kuda memilih untuk minum, karena kuda tidak akan pernah minum air yang buruk untuk ia minum. Kuda selalu mencari air yang terbaik dan terbersih. Baru tahu gue. Amel Fitria, mirip pembuat Facebook itu siapa namanya, lupa kalau nggak salah. Nadiem Makarim. Aji Nadiem Makarim sih, itu Menteri Pendidikan bangsat. Foto apapun yang ada di depan lu, kita lihat komennya. Oke, ini kayak penampilan pengangguran. Amar, aku kasih tau mak kau Amar. Gelas BTS meal dipakai buat cari cacing oleh ayahnya, cewek ini nangis. Maksud gue setidaknya wadahnya lebih bermanfaat gitu loh. Iklan macam apa ini? Kita gedein. Oke, jadi ada anak kecil, balonnya nyangkut, dan ada orang dewasa ya. Panjat pinang aja. Oke, siap. Panjat pinang. Yang pasti ngambil balon dong, gak mungkin ngambil apa ya kan? Nah, balon, bener. Oke, sedih nih. Anjing, ibunya ngeselin bangsat, dia susu-susu naik, manjat, malah anaknya dibawa kabur. Udah susah-susah ngambil balon. Sedih amat. Oh, dia udah banyak guys, dia ngambilin anak kecil balon ya. Waduh, sedih nih.
beres ya. Ya mau kayak Paino. Thailand, kamu ngerasain banget Thailand. Parah. Kenapa tiba-tiba dia jadi odol anjing? Sumpah guys, Thailand itu paling gak logis anjing bikin iklan, sumpah. Thailand paling gak logis anjing bikin iklan. Kayak ada plot twist gitu. Nangis banget lihat laporan PKL, Agaka, RS-nya anjir, masa PKL apa Pekalongan, kitab suci yang dicari Sun Gokong. Anjing ini mungkin laporan. Oh ya, laporan PKL ini kalau kalian kuliah ini memang ada gitu loh. Padahal gua enggak kuliah, sok tahu aja gitu. Gila, setebel ini anjir. Mbak yang punya Aerox, apa benar Mbak lampu rem belakang seterang ini? Ini kira-kira berapa lumennya? Lampu orinya udah ada yang protes belum Mbak karena silau ya? Anjing. Ini silau banget, men. Ini lampu belakang Aerox ini berasa orang di belakangnya. Buka! Langsung terkena siksa kubur anjing. Ku tidak beli terlalu banyak agar semua army kebagian. Tidak terlalu banyak kata kau, sisa kol. Aku beli secukupnya untuk aku bagikan ke teman-teman armyku untuk membuat ekstrak divias mil. Banyak banget anjing. Ini dia orang dalam ini fix anjir. Pertama kita orang dalam ini. Dan juga masukkan Coca-Cola-nya. Mari kita blender. Setelah ini kita akan masukkan bumbu spesialnya juga. Kita penasaran sekali rasanya bagaimana. Setelah sudah halus kita diborong sama dia bangsat. Siapkan bubuk es krim, mixer dengan air es selama 20 menit. Orang dalam fix aja. Tuang ke adonan es krimnya, setelah itu bagi dua. Karena kita mau bikin dua rasa. Pertama rasa saus Cajun. Tuang sausnya dan campur. Kedua rasa saus cabai manis. Agar cantik aku kasih pewarna makanan. Untuk saus Cajun warna ungu. Untuk saus cabai manis warna kuning. Sekarang mari ini bikin apa sih es krim ya? Kita excited anjing banget. Dan es krim BTS mil yuk. Warnanya cantik banget. Kuning untuk McDonald's dan ungu untuk BTS. Kita juga bikin yang warna mix. Sekarang mari kita coba. Yang rasa saus Cajun rasanya pedas namun ada rasa gurih dari mayonnaise-nya. Yang rasa saus cabai manis seperti ada rasa manis karamelnya, unik sekali. Kita suka banget. Selamat mencoba. Anjing, keluar air mata gue sih skakol. Bersedih, saya sebagai army bersedih. Aduh Mbak Emi, selamat malam. Ini Agil, lo editor gue Agil. Tapi gue merasa bangga Agil. Gue merasa bangga wah gila. Gue seneng gitu, mempunyai editor ya, yang komennya itu di notis sama Emi Fukada. Aku bangga padamu Agil. Kamu sangat berprestasi. Prestasi sekali. Dia jadi ini si Agil ini lelang akun FB nih. Ya, fiturnya itu status di komen sama FB Fukada. Itu saja yang menjadi kebanggaan saya kepada Agil. Teruskan Agil. Itu kebanggaan. Gamerhood. This is the Gamerhood and you are not welcome. That's why I need to be here. Bentar, ulang. That's why I need to be here. Kayak penjual putu aja. Anjay, slow-mo. Ih, banyaknya sampah. Aku simpan. Bukan simpan lah. Kita semula. Kau apa tahu? Tahu. Macam Uncle Latong beli tu. 今天看起两场戏中 guru olahraga hari ini hujan lebat, pelajaran dilanjutkan minggu depan. The boys langsung hujan lebat main bola di tengah lapangan guys. Memang itu dari dulu tuh memang kita tuh sudah terlahir ya. Sudah memiliki jiwa-jiwa alam ya, hujan lebat ataupun apapun itu tetap harus olahraga. BTS Bill. Local pride anjing. Local pride anjing. Yang maksudnya yang jual sate tahyung. Você jogou assim, ele fez essa parada aqui. Anjing ó. Ini tai siapa bangsat? Tai Viking. Anjing, tai gede Precisa banget bangsat. Polegada, mano. Aí, foi tu, mano. Tá lá.
Buat yang tak ada Cisca agamanya. Gila, tai siapa babi? Gak mempan bangsat, gak mempan ya, fix tai Viking ya. Sudah gue bilang dari tai Viking itu harusnya diangkat dan dikasih apa ya? Dikasih pengawet. Lalu dimasukkan museum bisa naik harganya, mahal tai Viking ini. Tahu enggak? Kenapa? Bi, kamu tahu enggak? Kenapa, Bi? Suara kamu viral loh, orang pada ternyanyi-nyanyi. Hah? Masa sih, Bi? Emang suara yang mana? Yang itu loh, Bi, yang Bima goblok. Oh. Gini, Kak, Bi. Bima goblok. Kenapa tiba-tiba ada Naruto? Anjing, kenapa tiba-tiba ada tim 7? Bima janco. Maksud gua kenapa ada Naruto? Tiba-tiba Awatai Tara. Not now, son. Daddy. Not now, son. Dad. Not now, son. Son. Hujan lebat-lebat naik kambing biri-biri. Hujan kami nekat di darah patah hati. Tidaklah jauh rumah Paleman, lima langkah liget. Bapak yang gak ngeladenin anaknya, anaknya malah jadi dengkul lunak kan. Halo Cukami. Ini apalagi anjing. Kamu... Ini apalagi bangsat. Halo Bi. Halo Cukami. Kamu kenapa Bi? Itu kenapa ada yang naik anjing? Anjing. Ini apaan anjing? Itu anak yang tadi. Anak ini anjing. Aku bete. Masa suaraku dibilang demotivasi. Udah Bi, gak usah dipikirin. Pokoknya intinya aku sayang kamu Bi. Itu lewat lagi buat tendang tuh yang di belakang tuh. Makasih Bi. Love you kan Bi. Itu yang di belakang kayak naik onta macam musafir lagi. Itu anak siapa? Anak Budi 01 Gaming. Tolong. Aku sedih sekali sudah diincar seperti itu. Itu orang dosa sekali sih. Siapa sih kamu tak cari kamu? Waduh. Anjing. Mainnya langsung memanggil gitu. Ini loh cuy, Kaisang main Mobile Legend ini kalau kalah sudah gitu. 5 tim bahaya kamu tadi kamu. Faizul Laiman. Faizul, Faizul. Saya tenang Bang Kaisang, saya cari dia Faizul, Faizul. Ada tukang bakso tapi rasa baksonya enggak enak. Hati-hati kalau tiba-tiba ada tukang nasi goreng bawa hati, hati-hati. Hati-hati. Bercandanya Kaisang ini masa depan anjing. Mana si Faizul enggak ada BPJS patah-patah anjing. Paket telah dikirim dari Yogyakarta tempat sortir. Percobaan pengiriman paket gagal karena kurir pulang korosong ngisi. Aduh. Korosong ngisi. Kurirnya boker. Tengah jalan. Aduh, pengising. Lagi ribut di Mbak. Hehehe, ditunggu ya. Ribut kenapa? Bilangin jangan ribut, Army pada sabar kok nunggunya. Ini Domelin kak, didatangi Pol PP. Iya kemarin rame banget cuy, di McD Palembang juga rame banget ya. Antri panjang, ya ampun semangat ya pak. Satu jam lebih saya urutan 376, ini promo apaan ya. Ya Allah sabar ya pak, BTS Mil. Lah, BTS K-pop ya. Ya pak betul, yang nomor 1 di Billboard. Pantesan. Buset semangat ya mas. Iya kak, makasih. Ini lagi ada promo ya kak. Enggak mas, ini ada collab gitu McD X BTS makanya rame. Hehehe, pantes rame kak, asik. Emang hadiahnya apa kak kalau boleh tahu? Mbak MC kebakaran. McD kebakaran. Antriannya kak, gila. Antriannya rame banget cuy. Iya kemarin juga di sini rame juga men. Parah. Kayaknya seluruh Indonesia deh. Satpol PP datang bu, dibubarin. Terus gimana pak? Ya Allah. Ya Allah bu, tinggal cancel. Nanti kan ada lagi gitu loh. Maksud gue gak satu hari doang kan ini BTS Mil. Maksud gue besok ada, lusa ada gitu loh. Pasti lama lah. Kalau make di X BTS nya dilaku dan ram yang beli pasti dilamain gitu loh. Kan ada hari esok gitu maksud gue. Maaf ya pak sebelumnya kalau emang ngerepotin karena ramai.
Gak apa-apa bu, ini udah tugas dan tanggung jawab sebagai driver. Driver ya. Driver ya. Strong. Sampai diturunin banner BTS. Itu siapa yang copot mas, kok sedih banget sih. Satpol PP, oala jadi macet total Cinere. WK Omak Jang sampai kayak begini. Sampai spanduk BTS-nya di ini cuy, di apa bannernya itu dilepas ya. Biar gak ngundang-ngundang promo itu loh. Karena rame banget, terlalu rame cuy. Terus hamil sekarang? Hamil. Selamat kan, hamil kan? Udah berapa bulan kamu? Ini udah jalan 2 bulan, ya. 12 hari, 1 jam, 13 detik. Oh my God. Gue hitungin kan? Wow. Lu mau nikah apa? Ya pastinya gue udah nikah lah, kalau gue udah hamil kayak gini pasti gue udah nikah. Oh, ya, ya. Masa ya gue hamil luar nikah, yang ada gue hamil luar nalar. Oh my God, malu itu sih ya. Jangan sampai ya, Lun ya. Itu laki gak tahu lu cowok. Anjing lah! Anjir, anjir. Voice changernya lupa dihidupin. 23 derajat Celsius di Korea. Gila, pada pakai kipas gimana? Di Palembang 36 derajat. Gila. Aduh, 32 derajat di Bekasi, orangnya pada beraktivitas gitu. Tidak ada menyenggol-nyenggol kipas. Alat-alat pendingin tidak ada. Sampai gue ketawa bangsan, bangsan. Di Korea 23 derajat mungkin udah bagi warga Korea udah panas banget ya. Kita ini sudah terbiasa gitu dengan hal-hal panas gitu. Nah, selain Army yang tadi juga ada Army yang sangat baik hati gitu loh, ngasih tips ya. Ini kayak contohnya mengasih kotak teh kotak ya. Ini ngasih teh pucu gitu ya. Roti gitu. Oke, dikasih jeruk 2 biji sama ichi ocha sama leci. Widih, baik-baik nih. Ini jadi ada sisi baiknya juga dari Army itu, cewek. Dikasih tip, dikasih makan juga ya. Minum sih lebih ya. Oke, dari Denny Kun. Beh. Beh. Opa Budiono. Gila, dari gini loh. Ber. Anyong. Anyong. Masker plus filter itu auto oplas lewat jalur HP aja. Bentar, ya aku lihat kamu jalan sama teman aku Bayu. Iya, terus hubungan kita gimana? Ya udahlah. Lak. Lek kok gitu? Lek. Lek. Oh mungkin loh ya, bodoh bet. Jelek, bego, mikir, tai. Gak usah sok-sokan pengen hubungan lama sama gue lah. Anjing, nyakitin men omongannya bangsat putri babi. Kalau guys, mungkin sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video teman kalian semua. Thank you banget nonton. Terima kasih you guys next video. Bye-bye. Bye-bye.